kayak lampu disco, apalah itu ya namanya, yang pasti seperti itu. Itu kontrolnya, dan sangat menarik, enak dipakai, sangat cocok untuk ibu-ibu yang modis, mau mejeng kek, mau ngerumpi di perempatan kek, mau nganter ngaji, nganter les, nganter sekolah, belanja. Jangan lupa tombol subscribe, tung. Tombol loncengnya ya. Wah, halo semuanya, apa kabar? Bersama lagi dengan Alan Kribo dan Seroja Elektrik. Kali ini informasinya yaitu sepeda listrik Pacific Armor ya. Pacific Armor ini dia menggunakan baterai 48 volt, teman-teman. Hampir sama ya, mirip-mirip dengan yang lainnya. 48 volt, 12 ampere sampai 20 ampere. Jadi ada dua versi ya, teman-teman. Dan itu harganya juga beda. Yang 12 ampere beda, yang 20 ampere juga beda. Nih. Mantap. Jadi Pacific Armor ini menggunakan baterai 48 volt, 12 ampere dan 20 ampere, dan dia menggunakan dinamo 500 watt, teman-teman, dengan jarak tempuh 40 km. Untuk kecepatan maksimal yaitu 35 km, teman-teman. Dan jarak tempuh 40 km itu teman-teman harus menggunakan speed 1 saja. Jangan menggunakan speed 3 ya. Jadi kalau namanya speed itu hanya kecepatan, tidak ada kuat menguat ya. Misalnya teman-teman pakai speed 1 terus, itu bisa 40 km jaraknya. Kalau teman-teman memakai speed 3, itu mungkin hanya 30 km. Lebih boros lagi ya, teman-teman. Dan ini lampunya sudah LED, teman-teman. Barak enggak? Oh ya kan, beser. Bagus. Kanan. Untuk klakson, klaksonnya umumnya memang kecil ya, teman-teman. Tidak kenceng. Dongkrak samping. Oke. Ini untuk remote-nya, teman-teman. Aduh, nggak lepas ya, teman-teman. Karena tadi nyoba, teman-teman. Jalanan berdebu, teman-teman. Ya, sorry. Ini ada dapat remote 2 dan kunci 1, teman-teman. Pacific Armor, kecepatan 40 km. Untuk harganya yang pasti di bawah 7 juta, teman-teman. Untuk wilayah Bali, teman-teman, ya. Untuk remnya tromol, dan ini menggunakan lampu ini loh. Kalau lampunya dinyalain, loh, nyala. Gusto, apakah pakai pedal assist? Tidak memakai pedal assist ya. Ayo kita puterin, teman-teman. Oke, tes lampu depan, weser dan sebagainya. Biar paham, weser gede, weser ya. Weser depan, weser kanan, lampu ready, dan ini tidak memakai keranjang, teman-teman. Dari belakang sangat mencolok. Hitamnya, merahnya kelihatan. Ini sandaran boyok. Kita cek lampunya. Nih, lampu. Sekarang weser. Di sini wesernya ya. Weser kiri. Weser kiri. Lampu rem. Dia memakai lampu rem, teman-teman. Dan kontrolernya ada di sini, teman-teman. Bukanya mudah lewat bawah. Nih, dia juga memakai reflektor. Ini memakai pijakan kaki belakang. Kalau dari sini, teman-teman, ya bagus ya lampunya. Ini lampu disco Armor Pacific, dan ini baterainya di sini, dinamonya 500 watt. Sekongnya pendekan ya, teman-teman. Sekongnya pakai pendekan, bannya ban tubeless, teman-teman. Bannya ban tubeless, ini tidak bisa naik turun. Ini loh bodinya, dari sini kelihatan. Ini tempat untuk naruh apa kayak itu, jajan, HP atau dompet, jangan sampai lupa. Tapi ini pedalnya belum dipasang, teman-teman. Untuk spion juga belum dipasang ya, udah tak bilang tadi kan. Warnanya sangat serasi, manis semanis saya. Masih manis saya, ding. Dilihat dari berbagai sisi pun tetap manis ya, teman-teman. Untuk ininya apa namanya, peleknya besi dia, bukan cor ya, besi kayak las-lasan. Tetap manis dari berbagai sudut, dia tetap oke.
sangat cocok untuk ibu-ibu yang modis, mau jemput ngaji, ngantar ngaji, mau ke pasar, mau ngantar les, atau mau jalan-jalan ke perempatan. Ngapain jalan-jalan? Biasanya nongkrong ngerumpi. Ingat ya, banyak tubles teman-teman. Nah, teman-teman, kalau beli ban tubles ya banyak ban tubles teman-teman. Tadi itu ada yang orang ganti ban, wah, misalnya dia katanya dapat murah, ternyata yang dibeli itu anu salah teman-teman. Banyak ban biasa. Murah ya. Dan di sini ada himbauan ya teman-teman. Himbauan, tak bacain. Untuk keselamatan berkendara, 1, gunakan helm berstandar SNI. 2, maksimal 2 orang. 3, patuhi peraturan lalu lintas. 4, pengendara berusia minimal 12 tahun ke atas. Minimal 12 tahun. Wih, ada pesawat lewat ya. Heran aku, ada pesawat. Speednya 3 ya teman-teman. Biar paham. Ini ready lampu. Misalnya ini lampunya matiin, ya mati. Untuk kontrolernya ini, control visor. Control visor. Ini speed ada di 2, di sini juga 2. Dipindah 1. 2, 3. Nih, ini kontrol baterai. Baterainmu masih berapa di sini? Nanti kalau digas begini Anda. Ada yang nanya, "Bang, bateraiku kok naik turun?" Ya benar. Kalau baterai ini kontrolnya kalau ketika digas ini akan turun karena menyedot tenaga ya. Apalagi kalau pakai 3 cepat turunnya. Nah, makanya pakai 1 aja biar santai tapi jauh. Kalau pakai 2 agak jauh, 3 pendek ya. Kalau misalnya klaksonnya ya seperti itu ya teman-teman. Lampu seperti itu, weser seperti itu, dan ini sangat bagus pokoknya. Ini 1 2 3 sepinya. Matiin? No. Jadi kalau dikontak saja yang nyala lampu ini depan, lampu kotanya nyala ya. Kalau dinyalain ini kan cuman dikontak, ini lampunya belum nyala. Kalau dinyalain tes di sini juga nyala kayak lampu disco apalah itu ya namanya. Yang pasti seperti itu. Tuh kontrolnya ready lampu, baterainya kontrol trip kilometer per jam. Ini menandakan berapa kilo jarakmu. Speednya langsung ready 2 karena di sini di ready 2 ya. Warnanya bagus. Belakang pakai lampu kota. Ini ada sandaran boyo dan ini untuk joknya tidak bisa naik turun ya teman-teman. Tidak bisa naik turun. Untuk dinamonya 500 teman-teman. Tempat ngecasnya di sini. Baterainya SLA di sini. Dia menggunakan tambahan push step. Kalau dari depan ini menggunakan apa? Reflektor. Lampunya LED, remnya tromol. Oh. Kalau dari jauh ya seperti ini. Perlu diputeri? Ayo kita puteri. Nah, seperti itu. Mantap. Oke, teman-teman, itulah Pacific Armor ya. Dia yang mempunyai warna manis dan sangat menarik, enak dipakai, sangat cocok untuk ibu-ibu yang modis, mau mejeng kek, mau ngerumpi di perempatan kek, mau nganter ngaji, nganter les, nganter sekolah, belanja. Oke, yang penting Pacific Armor. Ingat, hanya di Seroja Elektrik. Wush.